jangan nonton doang padaan. Subscribe cepet. Hai guys. Kita buka. Kita buka ini dulu. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Yay, di video kali ini aku udah bersama adik aku tercinta. Kenapa aku nge-vlognya sama Halda terus? Karena dia adalah satu-satunya adik. Kalau ada adik aku udah tiga, kayaknya dia adalah pilihan salah satunya. Iyalah. Sekarang kita mau makan soto mie. Karena kan lagi cerah begini, siang-siang enak banget gak sih makan kuah yang gurih-gurih kayak soto mie, soto mie. Enak gitu. Lu tau gak bedanya soto mie sama mie soto? Gak tau. Apaan bang? Foto kak. Oh minta foto yang fotonya ada. Fotonya. Foto kak apa? Oh boleh tuh. Abangnya dari inian, dari mungkin dia dari Depok. Gitu. Bedanya apaan soto mie sama mie soto tuh? Gak pake mie. Di, salah, mie soto sama soto mie. Masa kalau gak pake tahu, gak pake mie ya apaan? Tau gak bang bedanya soto mie sama mie soto? Soto mie sama mie soto beda di nama. Beda di nama. Benar. Enggak, kalau soto mie itu biasanya enggak instan. Kalau mie soto biasanya instan. Iya enggak? Iya ya. Enggak tahu deh, enggak tahu. Dia enggak tahu mie soto. Ayo Bang, noh lihat dong guys, tempatnya ramai banget. Kita lanjut langsung mau ke sana ya. Jangan lupa pakai masker. Apa? Ngapain? Mau ini nyari lowongan kerja. Oh, iya. Pengen jadi administrasinya. Ayo guys, kita ke soto mie purinya. Nah, ini dia soto mie puri Pak Haji Darjo. Rame banget, lihat deh tuh. Pasti semuanya pada udah kelaparan ya. Nungguin aku juga nih. Langsung aja kita lihat prosesnya yuk. Tuh, lagi dipotong-potong risolnya. Ini yang lagi pada nunggu guys. Wow, banyak banget. Dan ini menu-menunya. Guys, aku mau duduk langsung biar nggak di tempatin sama orang. Terus kalau kalian mau lihat pembuatannya, ini dia. Risolnya dipotong-potong dulu ya guys, sampai kecil-kecil. Ih, risolnya panjang banget. Baru kali ini aku ngeliat risol sepanjang ini guys. Terus ini, wow. Lihat, banyak banget isiannya. Perut aku pasti akan sangat kenyang. Ditambah emping, sangatlah mantap. Hai pak, hehe. Bapaknya lihat-lihat aja nih. Tuh, dipakein kuahnya. Menambah cita rasanya guys. Udah kecium wanginya nih. Udah gak sabar mau makan dan menghabiskannya. Nyam nyam nyam. Ayo bang cepet, aku udah lapar. Tuh dia. Mari-mari hati-hati ya bang. Nah itu dia aku. Ih kok aku joget-joget sih. Ini tuh rame banget. Jadi tuh nunggunya agak sedikit lama gitu. Jadi makan siang tuh sekalian makan sore dan malam. Gitu dah pokoknya. Bisa buat tidur siang. Bisa kalau kalian mau nonton laptop si Unyu bisa. Nonton si Bolam juga bisa. Nonton bisa banget. Yang gak bisa nonton apa tuh? Nonton ini Ikatan Cinta. Ikatan Cinta emang ikatan banget. Wow. Yang ini yang bakso. Ini yang biasa. Oh banyak banget nih. Ini buat temen-temen kita nih. Guys. Ini banyak banget. Kita doa dulu, udah doa belum? Apa ada? Udah bismillahirrahmanirrahim. Loh. Ngaku. Udah gua tadi lupa lihat. Enggak denger. Iya, enggak lihat sama kan. Pakai ini dulu guys, cabe. Enggak ah. Kita pakaiin dulu sini, kamu mau lihat enggak? Gua pakai sambalnya semana? Wow, banyak. Dah. Banyak banget kan? Gue baru pernah makan. Gue gak pernah makan coklat.
nggak demen kok dulu. Nggak demen apa nggak pernah makan? Dah, dulu kan tetangga kita tuh masak tuh enak, Pak Nimbang. Oh iya, bisa jadi. Hah? Ih, kuahnya bening-bening. Pakai kecap. Bismillahirrahmanirrahim. Makan guys. Es kelapa aja, satu. Panas banget guys. Kelapa sama es campur. Iya, es campur benar. Oh ini kali garam. Iya garam itu. Ini campur. Garam. Oh mau dong. Kita pakein garam dulu ya guys. Karena kayaknya abang-abangnya nggak pengen kawin, jadi nggak asin. Itu barangkali udah kawin. Oh iya, abangnya udah kawin mungkin. Ini cuacanya panas, kuahnya panas gitu. Jadi emosinya dingin. Enggak, emosinya juga panas. Hah? Ini risol yang legendaris yang 1 meter itu nih guys. Nyam nyam nyam, enak. Enak itu. Kita kayak dempet banget ya. Ini banyak enggak ya? Iya nih. Ini tuh daging semua. Kayak nggak ada tetelannya gak sih? Kayaknya emang nggak ada tetelannya. Iya. Terus porsinya juga banyak kok. Guys, coba ininya nih. Es campurnya. Kita buka. Wow. Kita hancurkan. Telur. Oh my god. Sorry ya guys, aku pakai tangan kiri tadi. Kita cobain ya. Udah lama banget nggak makan tape. Oh itu tape? Iya. Tapi sekarang udah nggak tape lagi. Iya, soalnya dia berhenti. Ya. Jadi nggak ngapa-ngapain, masa capek deh. Ya. Jangan capek-capek lah, ntar jadi nggak capek. Ya. Serut terus ya Pak, semangat. Nah, ini dipakein sirupnya guys biar manis, dan jangan lupa pakai juga susunya. Wow, yang banyak ya Pak, karena aku suka yang manis-manis kayak aku. Oh iya benar, lanjut makan lagi guys. Nyam nyam nyam. Kayaknya aku lahap banget nih guys makan soto mie. Abisnya enak banget sih. Lihat muka adik aku, datar dan tidak ada kehidupan yang menyenangkan. Lihat nyam nyam nyam. Aku pengen ketawa guys, karena adik aku lucu banget. Nyam nyam nyam, delicious. Up. Kok cepet banget ya? Hah? Aku kan sih hebat. Bagi-bagi.
kenyang banget ya. Guys, aku udah kenyang. Adik aku udah kenyang belum? Kamu mau jajan lagi gak? Jadi kamu tahu kan perbedaan soto mie sama mie soto? Masih nggak tahu? Tahu. Soto itu kan? Kalau soto mie? Ada yang nambahin lagi nggak? Nanti tulis aja ya di kolom komentar. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like, komen, and subscribe. Dadah, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suapin. Kenapa sih kakak udah jelas? Cepetan dah. Lagi. Nyam. Jadi aku beli risol yang 1 meter. Cukup. Makan dong. Sangat fresh sih. Nyam. Kita mau pulang aja. Thank you for watching, guys.